Direktorat Jenderal Bea Cukai memastikan tarif cukai rokok pada tahun 2020 akan naik, di mana kenaikan tersebut akan mempertimbangkan aspek bahan baku dalam negeri hingga ketenaga kerjaan. Direktorat Jenderal Bea Cukai memastikan tarif cukai rokok pada tahun 2020 akan naik. Kenaikan tersebut akan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya aspek bahan baku dalam negeri hingga ke tenaga kerjaan. Kasubdit Cukai Ditjen Bea Cukai, Sunaryo, mengatakan berbagai komponen dalam menaikkan tarif cukai rokok akan menjadi pertimbangan matang oleh pemerintah. Di antaranya, besaran kandungan bahan baku dalam negeri yang digunakan hingga isu ketenaga kerjaan yang sangat sensitif pada dampak kenaikan tarif cukai rokok. Kalau tarif pasti naik, nggak mungkin tarif turun, ya kan? Nggak pernah. Tahun 2020, mungkin naik. Iya pasti naik lah, pasti naik. Tapi kalau besaran dan waktu itu kan urusan pimpinan kami ya. Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai, hingga Agustus 2019 penerimaan cukai rokok yang masuk ke kas negara telah mencapai 77 triliun rupiah. Angka tersebut telah mencapai 48,9% dari target tahun ini senilai 158,9 triliun rupiah. Jakarta, Rahajo Patmo untuk IDX Channel.